It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya di sini akan membuatkan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana caranya membuat video motion graphic atau iklan produk teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman bisa download mentahan atau bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya, teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi video. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman bisa langsung saja pilih aspek rasio dengan banding 1:1. Lalu teman-teman cari bahan yang teman-teman telah download, yaitu latar. Nah, misal saya akan mencontohkan latar berwarna kuning untuk membuat motion graphic atau produk dari Nextar. Bila sudah, teman-teman klik centang. Nah, di sini durasinya kita perpanjang saja kurang lebih 15 detik. Bila sudah, teman-teman bisa klik lapisan dan kita pilih media dan kita cari lagi produk Nextar-nya. Lalu teman-teman bisa cari gambar buah nanasnya. Setelah itu teman-teman bisa klik checklist. Di sini untuk keduanya kita panjangkan saja durasinya sama seperti background. Setelah itu kita bisa sesuaikan saja. Misal seperti ini ya, kurang lebih. Dan misal di sini. Setelah itu klik centang. Dan di sini kita bisa menambahkan untuk bayangannya. Kita klik centang terlebih dahulu dan kita simpan di bawah produk Nextar-nya. Kita perpanjang juga untuk bayangannya. Setelah itu, di sini teman-teman cukup mengatur dengan keyframe atau tanda kunci ini. Nah, teman-teman ikuti saja cara saya. Nah, bila sudah teman-teman, kita geser sedikit pada detik ke 5. Dan di sini kita beri kunci. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita untuk memberi pin, kita bisa klik pada bookmark untuk menandai. Setelah itu teman-teman bisa pilih bayangan dan kita simpan lagi pada yang telah beri bookmark. Dan di sini kita bayangannya kita beri animasi dan kita kedalamkannya. Hasilnya akan seperti ini. Dan untuk nanasnya kita bisa duplikat sebanyak
kurang lebih 4, dan kita bisa simpan pada produk nextarnya, misal di sini ya. Dan di sini kita bisa mengaturnya lagi tempatnya sesuai teman-teman, sekreasi mungkin. Nah, bila sudah teman-teman bisa untuk bayangannya ini kita perkecil lagi. Nah, seperti ini. Untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, akan seperti itu. Bila sudah teman-teman bisa klik lapisan, dan kita bisa pilih efek, dan kita pilih basic effect, dan kita klik saja yang Gaussian blur. Dan di sini kita perkecil saja sesuai ukuran nanas ini. Setelah itu teman-teman bisa atur untuk blurnya kurang lebih 1, dan untuk bentuk kita beri bulu kurang lebih 8. Kita perpanjang saja.